Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya selesai servis televisi LG ya, Slim 21 Slim ya. Yang kendalanya itu B plus drop ya, sehingga menyebabkan layar kembang kempis. Juga out daripada playback ini mengalami drop. Nah, alhamdulillah banget B plusnya sudah menjadi 115 ya. Dan untuk tegangan lainnya ya di RGB nya sudah 185, IC vertikalnya ya sudah berapa ini, sudah 27, sebelumnya ini hanya 25, sekian, mendekati 26 ya. Nah, kalau B plus nya sebelumnya ya itu cuma 109, sekarang sudah meningkat menjadi 115 ya. Nah, perbaikan ini awalnya karena 109 itu gambarnya berdenyut ya, akhirnya saya cari solusinya, lama saya mencari solusinya ya, akhirnya ketemu ya di ini R844. Berapa nih ukurannya? Nah, ini 4,72 ya. Yang kaki satunya ini dapat ground ya. Nah, yang ada di bawah sana itu 5 ya, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo,09. Ini yang saya open ya, masih resistor bawaannya. Tentunya kalau B plus drop ini gambar ini kembang kempis ya dan bergoyang karena out daripada playback ini yang dapat IC vertikal, juga RGB nya ya itu drop. Nah, RGB nya itu awalnya 176, 177, bahkan menurun, apalagi kalau B plus nya drop ya, televisi ini kembang kempis, itu penyebabnya. Dan tidak menutup kemungkinan itu masih ada masalah lain yang menyebabkan B plus drop ya. Ini hanya salah satunya saja. Oke, kita lihat gambarnya ya. Nah, jadinya sudah bagus seperti ini. Kita lihat rasternya. Nah, sudah normal. Nah, ini. Nah, itu dia. Gambarnya kan bagus nih. Masih terang. Nah, demikian ya. Semoga ada manfaatnya karena keterbatasan waktu. Semoga menjadi referensi lah bagi kita-kita yang hobi kutak-atik elektronik. Nah, bila ada kesalahan dan kekurangan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.